Guys, ini serius loh balapannya. Tolong ya. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, hari ini gue lagi ada di J99 Max Drift Circuit. Nah, tapi hari ini di belakang gue ada mobil gue sih, mobil adek gue sih sebenarnya, Lancer EX. Sama ada, ini mobil putih mobil siapa nih? Ya kan? Kita mau bikin sesuatu, panggil dulu deh yang punya. Halo J. Halo. Gila, udah lama kita gak bikin konten bareng nih ya. Udah lama banget nih. Sebenarnya kontennya ini gak sengaja. Ini tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Padahal gue tadi berharap dia bawa GTR, tapi ternyata GTR-nya lagi kepepet di garasi, kepepet, susah dikeluarin. Ternyata dia bawa mobil Lancer EX. Mobil dagangan. Dan kebetulan sama nih sama mobil yang gue bawa. Jadi hari ini kita bakal bikin challenge dengan mobil yang sama. Ini adalah stok dan ini udah modifikasi. Iya. Apa aja nih modifnya? Ini mesin dasek knalpot. Dasek knalpot. Untuk kaki-kaki udah ganti velg 518 coilover gap. Oke. Okay. Terus body kit FOX. Gila, secara spek sih gue udah kalah jauh nih. Kaget gue juga. Tapi secara spek ini udah gue udah kalah jauh karena dia udah di dasek dan udah ganti knalpot. Tapi gue pakai mobil yang pure masih standar banget, cuman velgnya aja ganti ring 18. Kebetulan ini velgnya dari HSR Wheels. Nah, kan kita abis itu juga mobil ini juga standar semua. Ini manual matic. Matic. Sama-sama, matic sama. Mesinnya juga masih Mavic kan? Masih. Cuman dia 2000. Dia udah di tuning. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya kita challenge nih. Oke. Menang siapa antara gua? Nah, ini penasaran nih hasilnya. Iya kan? Kita ada beberapa challenge. Gimana tuh? Ya kan? Yang pertama challenge-nya tadi apa? Slalom ya. Time attack dulu, time attack dulu, time attack. Kita bikin soal. Oke. Okay. Gua juga enggak tahu soalnya kayak gimana, dia juga enggak tahu. Dibikinin sama anak-anak. Yang kedua nanti kita drag race. Drag race, oke. Okay. Ketiga juga drag race juga tapi mundur. Drag race mundur. Keempat siap. Kita slalom. Ya zigzag, ya kan zigzag. Dan apalagi pokoknya lihat aja. Tapi yang pertama kita akan cobain apa? Time attack. Time attack. Nah, gimana caranya kita mau time attack? Tracknya kayak gimana? Ya kita lihat sambil okay. Jalan kali ya. Siap, kita ambil jalan keliling lihat. Sambil jalan. Ini mau kemana? Kita akan start dari sini nih, J. Dari mana? Bentar. Dari sini. Ini garis startnya di sini. Dua cone ini akan jadi ini start ya, kita. Ini, start guys. Ini ya. Ini. Finish bukan dong? Iya, finishnya juga di sini. Oh, finish di sini juga. Di sini. Jadi nanti botak di sini ya, ngitung waktu. Ini kita akan startnya di belakang sini nih. Ini kan ini lurus nih. Kita akan start dari sini. Kita akan ikutin track itu. Ini kan di track udah bulat nih kan? Oh, kesana ya. Kesana, kesana. Terus kita sambil jalan berarti. Kita lurus ya berarti ya? Iya. Yang kedua putar balik. Dua putar balik. Terus? Turnin dua double tuh. Double, double itu kita putar balik. Putar balik. Terus? Di sini. Masuk sini ya. Masuk sini. Terus? Putar baliknya di sini yang satu ini. Oh ini dua. Gue lihatnya satu tadi. Di situ aja, dari situ masuk sini, sini, muternya sini, muter sini, muter lagi, terus muter lagi, finish. Oh terus langsung ke situ okay, finish. Okay. Gak terlalu susah. Gak terlalu susah. Gak terlalu susah. Dua lap ya. Dua lap. Dua lap. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita akan lihat mobil siapa yang paling kencang. Enggak sih ini bukan. Ini bukan mobil siapa yang paling kencang. Ya peraturannya. Kalau gue pakai handbrake, gue pasti menang. Ya, ya kan? Gak boleh pakai handbrake. Gak boleh pakai handbrake. Jadi mobilnya harus grip, ya kan? Gak boleh pakai handbrake nih ya. Gak boleh ya. Ya udah. Ya advantage-nya kita enggak boleh pakai handbrake. Jadi ini jalannya ini dibikin kecil dan enggak boleh nabrak kon. Enggak boleh nabrak kon. Kalau nabrak kon hukumannya? Apa tuh hukumannya? Waktu tambah 5 detik. Tambah plus 5. Plus 5. Oke okay. Okay, guys, ya. Nah, gua juga udah penasaran. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Yang punya lahan. Jangan dong, jangan dong, jangan. Sweet, 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 sweet. Hup. Sorry gue salah. Iya. Jepang ya, Jepang. Jepang. Hup. Hup. Oke. Okay. Berarti siapa duluan nih? Berarti yang menang milih, berarti yang masuk. Jadi gua duluan. Anjing. Kalau salah soal gimana? Kalau salah soal ya berarti plus 5 detik, plus 5 plus juga. 5 detik. Pokoknya kon 2 itu adalah putar balik kan. Gue juga takut salah. Tapi dua nah ini keluar dari sini, masuk sebelah sini atau sebelah sana, Tak? Yang kiri. Yang kiri ya? Keluar? Kiri kon. Ini ada 2 nih, ada sebelah sananya. Kon apa sebelah sininya kon? Sebelah sana. Yang keluar ya. Okay. Jadi itu lurus, ntar langsung belok kanan situ. Oke. Okay. Masuk finish ya. Oke. Okay. Sip. Untung Mas Akbar duluan. Jadi ada contoh. Bisa ngeliat. Berarti lo standby di sini. Oke, gue di sini. Sambil megang stopwatch. Oke. Jangan curang ya. Iya, enggak. Ya.
siap? 1, 2, 3. Berapa? 55,81. Dua lap. Kalah ini gue ini. Gak bisa nyala. Gak bisa nyala mobilnya. Bodi doang bagus, gak bisa nyala. Jay, aman gak Jay? Oh bisa. Gila guys, ternyata walaupun soalnya kayak gini, sulit juga loh. Tapi kenapa ya tiba-tiba mobil gue berat? Siap? 1, 2, 3. Buset. Dia kencang banget. Ayo lo, ayo lo. Sedikit tikungan, apakah dia bisa pelan-pelan? Iya. Iya. Masa salah? Putar balik situ kan? Kan titik 2 tuh. Putar balik. Terus langsung ke kiri kan? Ke arah sini nih. Kan langsung titik 2, lakon 2 lagi. Putar balik, langsung putar balik lagi. Oh, begitu. Iya. Jadi gimana nih? Udah enggak apa-apa. Enggak, tapi enggak apa-apa. Dia tadi kan salah soal. Gua kasih kesempatan sekali lagi deh. Ya biar enggak salah soal, biar seru. Iya. Oke. Mulai lagi. Bentar, gua ngapal dulu. Gua ngapal itu bego banget, sumpah enggak bohong. Oke. 1, 2, 3. Gila, kenceng sih. Kalau gak salah jalan sih harusnya dia menang. Harusnya 27-56 bisa menang harusnya bisa menang sih. Kelincahan dia membawa Lancer EX 2.0. Stop! Wajir! Gila! 3 detik. Emang gue berapa? 52. 52 kencang anjir. Oke, sekarang kita ke challenge kedua. Yaitu challenge-nya adalah drag race. Kita lihat mobil yang sudah dimodifikasi dengan yang stok apakah beda waktunya berapa detik. Kita lihat ya. Kita lihat gimana ya cara bisa bedain waktunya. Di stopwatch. Enggak mungkin dong. Susah kan dua mobil. Berarti harus ada dua yang stopwatch. Dua orang stopwatch. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Iya, benar. Biar bisa lihat komparasi. Tapi si pikirin lagi video. Minta tolong temen lu berarti. Dep. Sini dah. Nat. Minta bantuan sedikit. Iya, kita minta bantuan. Megangin stopwatch. Jadi dari 1 2 3 pencet bareng nanti pas finish lihat masing-masing. Jadi dua stopwatch. Dua stopwatch. Satu yang putih, satu yang merah. Jadi kita tahu beda waktunya berapa detik. Jadi waktunya detail. Anjir, keren banget. Ya lo jaraknya cuma berapa meter anjir. Tapi ini seru. Stop. Lo di... Nah, berarti lihat satu lo di sebelah kiri sini, satu sebelah kanan. Ya kan? Jadi kalau nanti kita hitung bareng, 1, 2, 3, start. Terus nanti yang finishnya lo liatin gua, lo liatin dia. Oke? Sip. Jadi guys, ini dia challenge-nya. Kita akan start dari situ, mobil kita berdiri.
sampai ke kon ini. Ya. Setengah trek ya, masih ada jarak rem. Ya kurang lebih nih. Ya. Berapa meter? 50 nyampe enggak sih? 50 kayaknya. 50 meter. Jadi kita drag race. Ini serius loh. Ini kita balapan serius. Serius ini. Drag race serius. Ini serius banget. Kita lihat siapa yang menang. Iya. Oke, ayo, let's go. Let's go. Gue 4,3 loh, 3,9 itu beda dikit, 0,3 dikit. Ini serius loh guys. Tolong, mana nih? Mike. Ini kejuaraan nih guys. Jadi itu dramatis banget sih. Menangnya tipis. Kalau gitu sekarang kita beralih ke challenge ketiga. Apa nih? Drag race? Mundur. Tapi mundur! Gimana? Oke. Bisa. Kita berarti balik lagi ke tempat tadi sana. Mundur ke sini ya. Ya, nanti dihitung 1 2 3 terus kita mundur ya. Oke. Hati-hati ya. Ini hati-hati loh, ini serius loh ini balapan. Serius banget nih. Guys, ini serius loh balapannya. Tolong ya. Enggak bisa. Ini enggak bercanda ini. Beda 0,72. 0,72 bedanya. Menang putih lagi. Tipis banget ya? Tipis banget. 4,72. Ini 4 pas. Anjir beda 0,7. Gila guys. Kita tadi udah lihat waktunya. Gue pakai lenser standar 4, berapa? 4,72 ya? 4,72. Lo? 4 pas. 4 pas. Beda 0,7. Dan modifikasi menang lagi. Apalagi tadi challenge-nya? Zigzag. Oke. Coba tolong dibikin zigzag ini aja nih. Yang ini. Iya. Tambahin satu lagi, tengahnya tambahin satu lagi. Dirapetin. Waduh. Nah, ini seru nih. Tapi sebenarnya mobil lo tuh advantage banget karena dengan challenge yang kayak gini lu udah menggunakan coilover, bener. Mobilnya lebih stiff. Bener. Terus lu udah ganti knalpot, secara respon udah pasti lebih tinggi. Lebih cepat. Dan dust tag juga. Cuman kan kita pengen tahu perbedaannya mobil modifikasi. Dan modifikasi. Itu yang kita pengen lihat ya Mas ya. Iya benar. Seru ya. Asik ya. Sering-sering boleh. Jadi kita cari mobil stok lawan mobil modifikasi. Menarik juga nih. Gimana kita bikin konten berikutnya? Kita cari mobil stok sama mobil stok sama mobil modifikasi. Anjing, menarik. Seru ya. Seru. Taruh tengah. Nah. Challenge berikutnya adalah slalom. Slalom. Kita akan zigzag, ya kan? Zigzag nggak boleh menggunakan rem tangan. Terus nggak boleh nabrak on. Nggak boleh nabrak on. Ya. Yeah. Jadi kita akan start dari mana nih? Kayaknya enak start dari situ lagi ya. Enak start dari sini. Start dari situ tuh titik 2. Belok. Putar balik. Set 1, 2, 3, 4, 5. Putar balik, zigzag lagi. Set. Terakhir berarti konnya masuknya keluar kon sini. Oke, terbalikannya. Iya kan masuk. Jadi, nih. Masuk. Sok. Kanan kor. Kanan kon. Nah. Set kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri. Muter. Zigzag lagi. Set. Nah, pas di yang jadi kon yang paling ujung tuh sebelah kirinya mobil. Sebelah kiri langsung ke sana. Oke. Okay, kita akan start dari sebelah sana. Challenge keempat, zigzag.